Alhamdulillah, alhamdulillah illazi ja'ala syahru Ramadana syahru rahmah wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad badal muttaqun, wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatahna lahu riha tajri bi amri, ruha'an haitsu ata. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama menjadikan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewajibkan kita berpuasa dengan tuan-tuan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya khotib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan ketakwaan itulah kehidupan kita akan merasa bahagia, merasa senang. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan melahirkan rasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya yang Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa, bagikan diwajibkan pada umat-umat yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuan dari kata kita berpuasa yang hanya beberapa hari lagi mau berakhir, itu nanti bisa kita lihat tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Bahkan ini orang yang bertakwa yaitu orang yang mensyukuri karunia Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang terkadang kita ini lalai dan lupa. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis dan an-Ibnu Abbas, anna Rasulullah qala idza kana awwal yaumi Ramadan habatir rihu min tahtal 'arsy yuqalu lahu al-mudin wa tataharraqa arwahul jannah. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di kala bulan Ramadan tiba, maka berhembuslah angin dari bawah arah. Angin itu disebut angin mudir, angin yang bisa membuat buah dan bisa membuat pengaruh dan bisa membuat keuntungan yang angin itu menggoncangkan semua dedaunan surga. Tidak rumah yang berbahagia, rih, angin itu adalah satu sarana yang terkadang sering kita lalaikan dan sering kita lupa terhadap rih, angin atau sering disebut udara. Angin sangat dimanfaatkan pada masa Nabi Nuh Sulaiman. Allah menyatakan dalam surah Shad ayat 36, fasakhana lahu riha, maka akan tumbuhkan kata Allah pada Nabi Rasul Sulaiman adalah angin. Maka dengan angin itulah Nabi Sulaiman bisa bergerak ke sana kemari mengatur tata kerajaannya yang meliputi seluruh dunia. Kekuatannya itu adalah dengan memanfaatkan rih angin. Sidang Jumat yang berbahagia, kita pun tidak saja, kita hakikatnya adalah memanfaatkan angin setiap saat dan setiap waktu. Sebut untuk kehidupan kita nafas, memanfaatkan oksigen. Sebut untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di akhir ini, itu menjadikan tanda bukti bahwa rezeki itu sangat berperan, sangat besar dalam kehidupan kita. Anak cucu kita menginginkan sesuatu cuma medis, kamu merupakan HP, lalu datang apa yang diinginkan, itu karena adanya
gelombang udara ada nyari yang menyampaikan. Jika tiap saat memanfaatkan layar kaca kita, tubuh TV kita, melihat apa informasi yang ada di dalam TV, kita cukup hanya cukup mandi di kursi kita, gambar suara jelas di hadapan kita. Itu karena ring adanya gelombang udara. Orang bisnis mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa dia sampai-sampai dan menunjukkan apa yang dibisniskan itu sendiri. Dia cuma mengecek satu angka lalu bergerak diterima oleh orang datang ke sana yang terkadang tanda mengganti miliaran dan triliunan rupiah didapatkan. Itu adalah karena ring. Makanya Allah mengingatkan kepada kita ternyata yusinu riyata fayusinu rawati dalam tohri. Kalau berhenti untuk bergelombang, maka akan berhentilah segala kehidupan ini. Artinya kiamat telah tiba. Jika dituntut diberikan oleh Allah adalah ini, sejauh mana kita mensyukuri karunia Allah yang diberikan kepada kita tanpa nilai, tanpa harga, tanpa modal. Tapi kita terkadang cuma hanya memikirkan sarana yang menyangkut nangkap gelombang ring itu sendiri. Beli HP dengan harga mahal supaya gelombang udara yang bagus bisa menangkap apa yang diinginkan. Tapi lupa yang merasakan apa yang masuk ke dalam HP kita. Punya layar kaca yang sangat lebar, kita berkumpul, kita menonton bola, menonton apa saja yang kita sukai. Tapi terkadang kita lupa sholat kita. Padahal makin saja kita bisa melihat layar kaca karena adanya gelombang kita. Keuntungan yang didapat akhir-akhir ini semuanya hampir memanfaatkan gelombang udara. Tapi rasa terkadang dan Allah yang menciptakan, memberikan kita udara yang bisa segalanya kita dapatkan lewat gelombang udara dalam masa modern. Apapun semuanya adalah perpindahan pemilikan. Kalau dulu dilakukan dengan gelombang udara dari mulut ke mulut, maka perpindahan pemilikan bisa terjadi. Sekarang perpindahan pemilikan lewat gelombang udara bayangkan orang memegangkan harta kekayaan sekalipun dengan gelombang udara jadi milik orang lain. Maka akhirnya ini merupakan satu bukti bahwa dari dulu bahwa mulut kita yang mengeluarkan udara merupakan satu bukti yang terkadang kita sering mengingkarinya. Tapi sekarang dari bukti kenyataan, cuma sekali pajak apa yang kita inginkan lalu udara bergelombang bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sejauh mana kita berhenti. Karena pada ikatnya andai kata ada gelombang udara masuk ke sarana kita sebut HP kita, berdiri itu HP lalu kita tidak angkat. Padahal itu adalah untuk menghasilkan MOU yang akan menghasilkan keuntungan. Kita tidak angkat, maka habis pula keuntungan yang kita dapat. Tapi mengapa yang menggerakkan gelombang udara yang ketika kita dipanggil hayyala sholat, hayyala falah, kita malah selimut ditariknya dan seakan-akan telinga kita tidak terdengar? Bukankah itu kerugian, kerugian yang sangat besar yang kita dapat karena pada tidaknya semuanya itu
Sehingga akhirnya bagaimana kita bisa bertambah, kita kurang mensyukuri karunia Allah itu sendiri. Mungkin materi tercukupi, tapi batinnya menderita dirasakan karena kurang mensyukuri gelombang sudah. Peringatan Allah lagi mencatat itu. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, nikmat udara yang Allah berikan, yang Allah hanya bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Wa maqolah tulidina wal insa illa liyakulu. Hanya untuk beribadah kepada Allah yang kita lakukan memenuhi panggilan Allah. Sangat-sangat sederhana keuntungan yang kita dapatkan yang dituntut oleh Allah. Maka sidang Jum'ah yang berbahagia, satu ayat lagi meyakinkan kepada kita kalau karunia kurang disyukuri oleh kita ketika Allah menurunkan, mengabulkan doanya Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah ayat 14. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Musa ketika dituntut oleh umat Nabi Musa diturunkan hidangan dari langit, lalu Nabi Musa berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan kepada kami dari langit agar kami bisa merayakan hari lebaran dan orang-orang setelah kami pun bisa merayakan hari lebaran. Dan karena engkau adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rezeki. Dan peringatan Allah, Allah ini munajjiluha alaikum famayak kurba'du minkum fa'ini mu'adzibuhu azaban la mu'adzibuhu rahadan minal alami. Kata Allah, kalau kurang mencukupi, kata Allah, eh Musa dan umatnya kami turunkan hidangan dari langit untuk kalian. Nanti barang siapa yang mengkumpuli setelah hidangan dari langit ini turun pada kalian, maka aku akan berikan azab yang azab itu tidak pernah aku berikan pada seorang di alam dunia. Dan karunia Allah yang membawa keuntungan yang besar, kalau bukan mensyukuri azab yang besar yang Allah turunkan, itu pernyataan Allah dalam surah Al-Maidah. Tidak kumpulan yang berbahagia, mudah-mudahan golong orang yang bertakwa mencukupi karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat energi yang tersadar sering dilupakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salam dari Maini, mutala di Maini, alam mama.
sahabat Ubayah dari Wanan Ittaqullah Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allahu ta'ala amiran mukhira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim Ramadhan awal mati tahap oleh ilmu diri sakti kami mukminnya sehingga dibangkit sisi dan hari ilmu roh kami mukminnya sehingga marukul waktu wa mati sahya minhul malaikatul rahman kami mukminnya sehingga usmanul doafan wa asalil wali kami mukminnya sehingga liknya bitali wan baki ya isyara di atmani wa alaina mahu bi rahmatika ya arhamar rahimin au mabir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hada rabbana ighfir lana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana anzil munzalan mubaraka wa anta khairul munzili Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqumu lana 'indan bi awwalina wa akhirina wa yatamminka warzuqna wa anta khairul raziqi Allahumma ij'alna minas syakirin waj'alha rahmatan lil 'alamin wa la taj'alha matubatan wa hukubatan ya rabbal 'alamin Rabbana ij'alna muqimat sholah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah dina wa yamur bil adli wal ihsan wa ta'dil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Fadkuruh wa'al aziz Yadkurkum Wadkuruh wa'ala ni'ami Yadidkum Wad'aluhu min fadlihi Yuhdikum Wadzikuruh